Uh, saya scan ulang ya Saya scan ulang di bagian ini Oke okay. Kita scan ulang ya Di bagian ini ya Di bagian ini Kita tahan ya Setelah Kita tahan nah, Di sini untuk dat uh, Untuk data siswanya Berarti sudah sukses Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Selamat datang di channel operator pendidikan official Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan dan sekaligus akan membuat tutorial mengenai pengecekan ijazah atau asli atau tidaknya menggunakan barkot dan menggunakan fitur terbaru di aplikasi PDOM yang mana untuk mengecek data ataupun mengecek kevalidan identitas kevalidan ijazah untuk jenjang RA, MI, MTS, MA dan MAK yang mana pada video ini akan saya jelaskan secara tuntas karena di sini tentang kevalidan data ataupun kevalidan data siswa ataupun kebenaran ijazah yang kita miliki. Oke, kita langsung lanjut ya. Uh, sebelum masuk ke informasinya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya dan tanda loncengnya juga agar selalu mendapatkan notifikasi dari video yang akan saya upload selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe terima kasih banyak. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk video ini dimohon jangan di-skip karena ada informasi juga mengenai kevalidan data dan ijazah yang kita miliki. Karena ketika kita cek menggunakan nomor menggunakan nomor yang kita miliki artinya kita pengecekan ini menggunakan nomor seri ijazah karena kalau tidak sesuai maka datanya tidak akan valid dan menggunakan cara ini juga. Oke kita langsung masuk di aplikasi PDOM ya, pdom.kemenak.go.id ya. Nah, di sini untuk aplikasi PDOM kita cari menggunakan Google ya. Di sini PDOM Kemenak ya. Setelah itu kita klik di bagian PDOM maka fitur yang kita tunggu-tunggu artinya untuk fitur ini yang sangat kita tunggu-tunggu untuk cara pengecekan data sesuaikan dengan barcode ya. Kita cek menggunakan barcode ya, barcode ya. Karena di barcode di sini akan sesuai akan datanya akan sesuai atau tidaknya tergantung di bagian ini. Oke, kita langsung lanjut ya. Kita lanjut di bagian pemscanan ya. Di sini ada dua opsi. Yang mana opsi di sini bisa menggunakan cara yaitu menggunakan scan ijazah ya. Bisa menggunakan handphone ataupun menggunakan laptop bisa. Namun saya cek di sini saya menggunakan dua fitur. Yang pertama itu menggunakan laptop ya menggunakan laptop terlebih dahulu saya akan uji coba dan akan proses uji coba di sini untuk pengecekannya ya kita akan masuk di point scanner ya di sini ada scan ijazah ya kita langsung masukkan scan ijazah ya nah, di sini nah, di sini kita kita cek ya di bagian scan ijazah di bagian ini akan kita scan ya untuk ijazahnya dan datanya, valid atau tidaknya identitas siswa tersebut, nah, tergantung dari keberadaan ataupun tergantung dari scan ijazah kita. Jadi, untuk teman-teman, silahkan di-scan seperti ini ya. Scan terlebih dahulu seperti ini, kalau agak buram. Uh, di sini tidak bisa ya nah, di sini nah, di sini sudah proses nah, di sini adalah data yang dimiliki oleh siswa tersebut ya artinya ketika kita cek menggunakan barcode maka tampilan rincian ijazah seperti ini dengan nomor seri kita cek di bagian nomor seri sesuai atau tidak kita cek ya di bagian nomor serinya kita cek Apakah benar nomor seri siswa tersebut dengan berakhiran ini? Terus, dengan nomor peserta juga silahkan dicek ya. Untuk nomor peserta, ujian madrasah di sini sudah lengkap. Untuk nomornya, sudah benar ya. Jadi, teman-teman itu bisa cek dan nama siswanya. nama siswa di sini sudah benar apa bukan? Terus, setelah itu kita masuk di bagian NISN edsn siswa tersebut sudah benar atau tidak ya dan dimasuk di bagian jenis kelamin. di sini untuk bagian jenis kelamin ya di bagian jenis kelamin kita harus e, di bagian jenis kelamin ya kita harus cek secara pasti apakah sudah sesuai dengan identitas siswa tersebut terus tanggal lahir siswa tempat tanggal lahir tanggal lahir siswa di sini harus sesuai dan valid ya nama ayah nama ibu setelah itu nama madrasah ya nama madrasahnya dan setelah itu di sini akan muncul di bagian tahun lulus oke okay, kita close ya di bagian ini kita close saya akan buatkan tutorialnya akan saya tampilkan juga untuk pengecekan di bagian ini di bagian ijazah ya di bagian eh, di bagian handphone kita lakukan proses pengecekan ya nah, di sini saya sudah punya aplikasinya saya langsung rekam layar di sini nah, Saya sudah mulai untuk proses rekam layar oke di sini untuk proses rekam layar sudah tampil ya untuk tampilannya di sini ada di bagian pd-acme kita klik di bagian ini di sini untuk scan ijazahnya ya, ada di menu paling bawah. Ini ada scan ijazah, kita langsung masuk ya di bagian scan ijazahnya. Setelah itu kita scan ijazah siswa tersebut. Nah, di sini untuk proses scannernya nya Oke. Okay. di sini untuk data siswanya dan data siswa tersebut sudah muncul ya sesuai dengan nomor seri ijazahnya sesuai dengan jenis kelaminnya sudah lengkap oke untuk proses scan saya coba lagi ya saya close lagi di sini masuk di bagian scanner ya kita scan ulang di bagian ini oke kita scan kita tahan ya Nah, jangan sampai gerak di sini, untuk scanannya bagus ya. Berarti, untuk proses ini bagus. Mungkin saya close di bagian uh, HP ya. Saya close, saya jeda nah, di sini. Untuk proses scan-nya sudah selesai, tapi akan saya uji coba lagi untuk proses scan-nya di bagian laptop ya karena takut masih ada teman-teman yang belum paham uh, saya scan ulang ya saya scan ulang di bagian ini Oke okay. kita scan ulang ya di bagian ini ya di bagian ini kita tahan ya setelah kita tahan. Di sini untuk dat untuk data siswanya berarti sudah sukses. Mungkin untuk informasi dan tutorial kali ini saya akhiri ya. Bagi teman-teman yang masih mengalami ataupun masih mengalami kendala untuk data-datanya silahkan cek ataupun di bagian komentar ataupun langsung masuk di bagian grup silahkan ditanyakan di sana. Oke mungkin untuk informasi dan tutorial kali ini saya akhiri ya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya dan tanda loncengnya juga agar selalu mendapatkan notifikasi dari video yang akan saya upload selanjutnya. Untuk teman-teman yang sudah subscribe terima kasih banyak. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya dari saya wabillahi taufik wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam sejahtera, salam satu data.